Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adib Alfikri, PJS Bupati Solo Selatan, didampingi oleh Ketua PT MSI ya Kabupaten Solo Selatan dan didampingi oleh Ketua Panitia Pak Irwan Esa ya. Dan banyak pengurus-pengurus dan panitia yang hadir ya. Pertama, kami mengajak para pecandu ya tenis meja Sumbar Riau Jambi. Insyaallah kami akan melaksanakan 1000 rumah gadang cup pertama ya di Solo Selatan, skopnya adalah Sumbar Riau Jambi pada tanggal 8, 9, 10 ya November. Kami melaksanakan ini adalah atas usul daripada teman-teman pecandu tenis meja di Solo Selatan bahwa perlu kiranya ada event dalam rangka untuk menyemangati Hari Pahlawan ya 10 November, makanya kita laksanakan di tanggal 8, 9, 10. Sedianya turnamen tersebut kita akan dibuka oleh Bapak PLT Gubernur, tentunya kita undang gubernur dari 3 provinsi tersebut ya Riau Jambi dan seluruh bupati wali kota di Sumatera Barat, ditambah dengan undangan-undangan yang lain. Forkopimda sudah pasti ya. Forkopimda sudah pasti kita undang untuk hadir di Solo Selatan. Guna daripada melaksanakan turnamen ini adalah dalam rangka untuk menumbuhkan semangat baru di dunia tenis meja di Solo Selatan. Karena bagaimanapun ya masih terkesan bahwa cabang olahraga tenis meja ini eksklusif, hanya diminati oleh segelintir orang. Kita ingin memasyarakatkan tenis meja ini di seluruh lapisan, terkhusus di pendidikan. Ya, kita berharap ada kadet-kadet baru, ya, pecandu-pecandu baru, atlet-atlet baru, ya, yang tentunya nanti akan mewakili Solo Selatan ke depan. Nah, turnamen ini kita akan buka dalam beberapa kategori, ya. Jadi ada 80 plus, ya, 100 plus, sama dengan eksekutif, ya. Nah, ini akan menjadi sebuah suasana baru ya, di mana dan menjadi semangat baru, karena biasanya arah ke sini ya, ini arah apa namanya, selatan ya, itu paling paling jarang event yang diadakan ya khusus untuk tenis meja ini. Yang pernah saya ikuti itu arah mulai daripada Padang Periaman, Padang Panjang ya, Solo, Payakumbuh ya, itu yang sering. Bukit Tinggi termasuk yang sering. Daerah yang selatan di sini boleh dikatakan jarang. Karena jarang itu kami menjadi motivasi bagi kami. Kami ingin mengundang ya para pecandu tenis meja ini supaya bisa merasakan bagaimana suasana budaya di 1000 rumah gadang di Solo Selatan. Itu adalah tagline-nya. Ya, jadi selain daripada pertandingan berharap prestasi, silaturahim pasti terjalin. Budaya akan kita coba kembangkan ya. Pariwisata akan kita hidupkan. Itulah kira-kira isi daripada turnamen ini, kejuaraan ini yang akan kita laksanakan. Mohon dukungan para dunsana, pecandu semua tenis meja di semua lapisan, dan mohon maaf karena masih ada yang minta di luar Sumbar Riau Jambi. Bengkulu minta juga. Saya dah bilang mohon maaf dulu, kami batasi dulu karena ini masih 1000 rumah gadang cup pertama. Insyaallah dia di 1000 rumah gadang cup berikutnya akan kita buka, bahkan kalau Pak Perlu, Pak Ketua regional ya, Pak ya, Pak Ketua Panitia regional wilayah ya, bisa jadi nanti wilayah Sumatera kita buka. Okay. Kalau ini berhasil. Demikian penjelasan dari kami, mohon semua dukungan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensukseskan, memudahkan semua urusan kami, dan butuh dukungan dari semua lapisan baik pemerintahan maupun nagari yang ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.